Kejaksaan Negeri Ketapang memusnahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi serta sejumlah barang bukti tindak pidana lainnya. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut yang paling dominan adalah narkotika. Kamis siang Kejari Ketapang memusnahkan barang bukti perkara narkoba jenis sabu dengan berat 84,303 gram dan ekstasi sebanyak 36,5 butir. Kedua jenis narkotika ini dimusnahkan dengan cara dilarutkan. Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Alam Syah mengatakan, Kejari Ketapang memusnahkan barang bukti perkara per 3 bulan dan barang bukti yang dimusnahkan paling banyak adalah narkoba. Barang bukti lainnya seperti handphone dimusnahkan dengan cara dipukul menggunakan palu. Kita musnahkan itu per 3 bulan. Ini dari bulan April, Mei, Juni. Misalkan di bulan Juli. Ini per 3 bulan biasanya kita langsung musnah. Jadi tadi berdasarkan yang kita saksikan sama-sama, kita uji dengan cairan, keasliannya, kemudian dimusnahkan baik itu ada yang kita masukkan ke dalam cairan air dan sebagainya, kemudian ada juga yang kita penghancuran melalui alat. Kalau bicara persentase perkara yang yang masuk di pengadilan Ketapang untuk rata-rata tindak pidana narkotika adalah nomor 2 setelah pencurian. Setelah pencurian. Setelah tindak pidana pencurian yang banyak terjadi di pengadilan Ketapang, yang disidangkan di pengadilan Ketapang adalah tindak pidana narkotika. Ya, jadi kalau persentase per tahun kurang lebih hampir 50% narkotika. Kaitannya dengan penegakan hukum pelaku narkoba, kami dari Polres Ketapang tidak henti-hentinya untuk melakukan upaya tindakan kepolisian terhadap baik itu pemakai, pengguna maupun pengedar. Polres Ketapang berkomitmen untuk memberantas narkoba dan menindak siapa saja yang memakai ataupun yang mengedarkan narkoba. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosiulizar, iNews melaporkan.